Semua itu. Yang saya hormati, saya banggakan keluarga besar almarhum Bapak Haji Muhammad Nur Soleh. Hari ini kita telah kehilangan seorang tokoh terbaik yang pernah hadir di tengah-tengah kita. Seorang tokoh yang telah menorehkan begitu banyak jasa bagi Kota Tegal yang kita cintai ini. Banyak sekali jasa almarhum Bapak Haji Muhammad Nur Soleh untuk perkembangan dan kemajuan Kota Tegal. Baik saat beliau duduk di legislatif maupun setelah masuk ke jajaran eksekutif. Karir beliau cukup lengkap, yakni dari mulai menjabat sebagai Ketua Partai Golkar, menjadi anggota DPRD Kota Tegal, sebagai Wakil Wali Kota Tegal, dan terakhir beliau menjabat sebagai Wali Kota Tegal. Karir beliau semua diraih dengan kerja keras dan penuh kesabaran. Kerja keras yang beliau lakukan sejak kecil membuat almarhum tak mudah patah arang dan kesabaran yang tak pernah lekang membuat teman-teman dan kolega almarhum menyebutnya sebagai guru sabar. Kedekatannya dengan masyarakat bawah juga menjadi salah satu ciri almarhum. Sampai-sampai panggilan akrab almarhum selama menjabat sebagai wali kota pun identik dengan egalitarianisme, yakni Kang Nur Soleh. Selain banyak memberikan sumbangsi, pemikiran serta berhasil membangun hubungan baik dengan para tokoh politik di DPRD, almarhum juga seorang manajer yang baik dalam mengelola manajemen pemerintahan, sehingga pemerintahan mampu berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah SWT, marilah kita kenang semua jasa dan hal-hal indah dari almarhum, karena sebentar lagi kita akan mengantarkan almarhum menuju peristirahatan terakhir dan kita tak akan menjumpainya lagi di dunia ini. Semoga semangat dan sifat amanah almarhum mampu kita jadikan teladan bagi kita semua, dan semoga terus terjaga semboyan yang cukup disuka oleh beliau. Sekali lagi, sekali layar terkembang pantang surut, kita berpantang. Selamat jalan Bapak kami tercinta, jasa-jasa dan pengabdianmu terhadap Kota Tegal akan selalu berada di dalam hati sanubari kami. Sekian yang saya sampaikan, akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila thoriq, fastaghfirul khairat wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.